Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin berbagi sedikit tentang bagaimana caranya link kita itu bisa dibaca oleh orang lain, bukan kita sendiri yang bisa membacanya. Bagaimana caranya? Kita masuk di Drive. Setelah kita masuk di Drive seperti ini, saya akan ingin membagikan link saya. Bagaimana caranya supaya bisa dibaca? Klik titik tiga di wisata Pare-Pare, ini contohnya. Ketika dia berbagi link seperti ini, otomatis nantinya link kita itu bisa dibaca oleh orang lain. Namun ketika dia nonaktif seperti ini, saya nonaktifkan, maka itulah yang menjadi masalah sehingga tidak bisa dibaca oleh orang lain. Bagaimana caranya? Kita kembali harus aktifkan. Saya klik lagi berbagi link, saya aktifkan, saya cek. Nah, berarti sudah bisa aktif. Jadi nanti link yang kita kumpul di kantong tugas atau kita edar di grup bisa dibaca oleh orang lain. Kemudian setelah itu kita salin link. Kita salin linknya. Kenapa kita harus salin linknya? Karena kita mau perpendek linknya. Kemudian setelah itu kita masuk. Misalkan kita mau perpendek di bit.ly, kita pakai bit.ly, bisa juga yang lain ya. Bit.ly, kita mulai. Nah, seperti ini. Kemudian kita create. Jadi untuk bit.ly, Bapak dan Ibu harus mendaftar, membuat account terlebih dahulu. Bisa juga sih sebenarnya tidak tanpa account, namun kalau mau ditulis pakai huruf, ada baiknya pakai atau menggunakan account seperti ini. Kita create paling di atasnya, kemudian kita tempelkan. Secara otomatis bit.ly akan memberikan link kepada kita. Kemudian kita perbaiki, kita tulis misalkan tugas tamasya. Jadi yang Bapak Ibu tulis namanya ya, jangan pakai Guru Hadi ya, pakai namanya sendiri, misalnya tugas tamasya Hamka, misalnya nama Bapak Ibu Hamka, tulis seperti ini. Setelah itu save yang di atasnya, klik. Nah, ketika dia mengatakan link has been edited, berarti linknya sudah bisa kita salin URL-nya. Kita salin. Kemudian kita mau cek apakah bisa kita baca sendiri. Jadi ceknya ini kita baca sendiri ya. Kita baca, kita mulai. Kemudian apakah bisa juga dibaca orang lain? Jelas bisa dibaca oleh orang lain. Kenapa? Karena Bapak dan Ibu tadi telah mengaktifkan berbagi linknya. Demikian tips sedikit dari saya. Lebih kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.